Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita akan belajar kimia, topik jadual berkala. So, salah satu subtopik dalam jadual berkala adalah berkenaan dengan kereaktifan. Okay, ini adalah topik form 4. So, masalah student selalunya bila kita sebut berkenaan dengan kereaktifan, student selalu confused apa perbezaan antara elektropositif dengan elektronegatif. So, hari ini cikgu cuba untuk explain supaya kekeliruan tu boleh hilang. Bila nak jawab soalan pun lebih mudah. Okay? So, dalam kereaktifan, bila kita sebut kereaktifan sesuatu atom, dia ada dua terms yang penting. Yang pertama adalah elektropositif. Okay, yang kedua adalah elektronegatif. Okay, cikgu selalu pesan bila kita cakap elektro, maksud elektro ni adalah senam. Okay, bila dengar je elektro, terus ingat elektro ni adalah senam. Okay, positif. Bila kita sebut elektro positif, positif ni adalah maksud dia adalah donate elektron. Nah, cikgu selalu cakap kat student, bila positif ni orang yang suka menderma itu adalah sifat-sifat yang positif. So positif lah. Okay? So bila kita sebut elektropositif, maksud dia senang donate elektron. Kita nak tengok antara atom yang cikgu senaraikan sekejap lagi, yang mana satu yang lebih mudah ataupun lebih senang untuk donate elektron. Siapa yang senang untuk donate elektron? Okay? Kita katakan dia lebih elektropositif. Okey, sementara negatif. Okey, negatif ni cikgu selalu cakap kat student, negatif ni maksud dia curi. Curi tu maksud dia ambil kan? Ataupun negatif ni kita katakan dia adalah accept elektron. So, bila kita sebut elektronegatif, so kita nak tengok atom mana yang lagi senang untuk accept elektron. Okey, dalam jadual berkala, kita akan go through atom dalam kumpulan satu dan juga kumpulan 17. Okay, so cikgu explain dulu yang kumpulan satu. Daripada atas kita ada hidrogen, lepas tu kita ada lithium. Cikgu tulis lithium kat sini. Dia punya number dia, proton number dia adalah 3. Lepas tu natrium, dia punya proton number dia dekat sini adalah 11. Okay, cikgu nak tunjuk kan? Maksudnya kita nak tengok lagi ke bawah dalam kumpulan satu, siapa yang lebih reaktif dan terms mana yang kita nak guna untuk kumpulan satu. Okay, so step yang pertama, bila nampak nombor proton dekat bawah ni, ini adalah bilangan proton. Proton ada 3. Proton ada 3, so elektron pun ada 3. Sebab apa? Sebab ini adalah atom. Kita tahu atom dia tak ada charge, dia adalah neutral. So bila neutral, bilangan positif sub zarah ataupun particles yang positif dengan negatif mestilah sama. Okay, so bila elektron dia 3, bila kita susun dia punya apa nama, susunan elektron ataupun elektron arrangement, kita akan susun 2, 1. Okay, sementara untuk natrium, okay, cikgu buat kat tepi ni, natrium proton ada 11, elektron pun ada 11. So bila kita susun, kita akan susun dia sebagai 2, 8, 1. Okay, so ini untuk lithium, ini untuk natrium. Okay, benda ni cikgu nak lukis supaya memudahkan apa namanya, student untuk faham. Okay, so tengok kat sini 2, 1, cikgu akan lukis kat sini. Kat tengah ada nukleus. So 2, 1. Okay, so yang ni 2, 8, 1. Kat tengah ada nukleus, 2, 8, 1. Okay, in case, so sini adalah lithium, 2, 8. Okay, electron balance dia 1 kat sini. Sementara kalau kita ada natrium, kita ada 2. So, petala yang pertama ada 2, petala yang kedua ada 8, petala yang ketiga ada 1.
Okay, so kalau student perhatikan dekat sini, kita tengok dia punya electron valence. Bila cikgu sebut electron valence adalah elektron yang berada di luar yang ni ya. Paling hujung sekali. Itu adalah electron valence. Cikgu letak dia sebagai EV, electron valence lah. So, bila kita tengok kat sini, electron valence dia satu, maksudnya kita punya atom kita tu stabil ke belum stabil? So, kita tahu kat belakang ni, selagi dia tak mencapai 8 ataupun 2 yang untuk first petala, so, maksudnya kita punya atom ni belum stabil. So, untuk stabil, kita punya atom lithium dan juga natrium sebenarnya dia akan keluarkan satu elektron. Satu ni dia akan donate. So, bila dia donate satu, barulah satu ni hilang, barulah dia stabil. Penuh dua kat depan. Ataupun dalam kes ni, 281. So, satu ni dia akan keluar. So, bila satu ni keluar, barulah dia akan stabil 28. So, masalah kita sekarang, dua-dua akan donate eh. Okay, donate. Okay, masalah kita sekarang, kita nak tengok lagi ke bawah, menuruni kumpulan. Atom kita lagi senang nak donate ke lagi susah nak donate? So, kita akan pakai terms dia adalah elektropositif. Siapa yang lagi senang nak donate, kita katakan dia lagi elektropositif. Okay, so dengar cikgu explain. Point yang pertama. So, menuruni kumpulan satu, size atom semakin besar. So, kalau kita perhatikan, petala kan semakin banyak. So, dia punya size dia semakin besar lah. Okay, bila size atom semakin besar, apa yang berlaku dekat jarak antara nukleus? Tengok tangan cikgu, nukleus kat tengah. Jarak antara nukleus dengan electron valence. Electron valence kat sini, cikgu buat macam tu. So, kat tengah ni ada nukleus. Okay, so sini nukleus, tengah ni, sini adalah electron valence. So, apa yang berlaku antara ni? Jarak antara nukleus dengan elektron valence menjadi semakin jauh. Cikgu tulis kat sini, jauh. Yang ni dekat. Dekat. So, sebenarnya antara nukleus dengan elektron valence dia ada daya tarikan. Sebab apa ada daya tarikan? Sebab dekat nukleus adalah tempat tinggal bagi proton. Proton tu positif. Yang sini adalah elektron valence, dia punya charge dia adalah negatif. So, secara logik dia, positif dengan negatif dia akan attracted. So, antara nukleus dengan elektron valence ni sebenarnya dia ada daya tarikan. Yang ni pun sama. Antara nukleus, nukleus dengan elektron valence dia ada daya tarikan. So, point dia sekarang, bila jarak antara nukleus dengan elektron valence menjadi jauh, apa yang berlaku dekat daya tarikan? Kuat ke lemah? So, yang ni dekat, ni istilah kuat. Kalau jauh, ni istilah lemah. So, cikgu tulis kat sini lemah. Yang ni adalah kuat. Bila dia punya daya lemah, elektron valence yang duduk dekat hujung ni lebih mudah ke, lebih senang ke, lebih susah nak keluar? Mestilah lebih senang nak keluar. So, donate cikgu tulis senang. Disebabkan lebih mudah ataupun lebih senang nak donate, kita katakan atom natrium lebih elektropositif berbanding atom lithium. Okay, so kita tengok dari segi notes eh. Kat sini kumpulan satu, kita recap balik dari segi notes. Ayat yang pertama, menuruni kumpulan satu, saiz atom akan menjadi lebih besar, menyebabkan jarak antara nukleus dan electron valence menjadi semakin jauh. Okay, so bila jarak nukleus dengan elektron valence menjadi semakin jauh, jadi daya tarikan antara nukleus dan elektron valence menjadi semakin lemah, tak kuat. So bila lemah, kita katakan kecenderungan atom natrium untuk menderma ataupun melepaskan elektron menjadi semakin tinggi. Dia lagi senang nak donate elektron. So, bila dia lagi senang nak donate elektron, kita katakan atom lebih, ini kan senang, lebih elektropositif ataupun terms dia adalah reaktif. Okay, so ingat untuk kumpulan satu, kita akan guna terms untuk kereaktifan dia adalah elektropositif. Sebab kita tahu semua atom dekat group 1 dia akan donate elektron. Cuma kita nak just nak tentukan je which one yang mudah, which one yang senang. Which one yang mudah, which one yang susah. Okay, so kalau siapa-siapa yang ada soalan boleh komen kat bawah ataupun boleh PM, nanti insyaAllah cikgu akan jawab. Okay,
So cikgu nak sambung ni, kita buat lama sikit hari ni. Boleh cikgu explain numbers secara detail untuk group 1 dan juga group 17. Ataupun satu lagi cikgu nak maklumkan, siapa yang berminat untuk dapatkan lagi lebih banyak video berkenaan dengan kimia at maths, boleh join kita punya Facebook group eksklusif kuasai A plus sains student SPM. Ataupun nak mudah, komen je kat bawah, nanti staff kita akan invite untuk masuk ke group tu. Okay, group special tu percuma je masuk. Okay, dalam kumpulan 17, okay, dalam kumpulan 17, cikgu bagi contoh kalau kita ada fluorine. Lemak, sekejap. Fluorine, dia punya susunan elektron. Cikgu terus pergi ke susunan elektron eh. Susunan elektron dia adalah 2, 7. Lepas tu, menuruni kumpulan 17, mula-mula atas dia adalah fluorine. Dekat bawah dia adalah klorin 2, 8, 7. Okay. So, kalau kita check, okay, check dia punya electron balance yang hujung. Ada 7. Kalau kita perhatikan, atom fluorin dan juga atom klorin masih lagi tak mencapai susunan elektron yang stabil octet sebab dia tak cukup 8 kat sini. So, untuk cukupkan yang electron valence ni 8, apa yang atom fluorine dan fluorine perlu buat? So, kat sini, maksudnya atom fluorine dan juga atom fluorine sebenarnya dia perlu untuk curi. Cikgu suka cakap curi. Curi ataupun accept. Jangan cakap curi pula lah kat SM. Accept electron. So, kalau accept berapa electron? Accept satu elektron. Ini pun sama, dia kena accept satu elektron, barulah dia mencapai susunan elektron yang stabil octet. Okey, point dia sekarang kita nak tengok menuruni kumpulan siapa yang lagi senang untuk accept. Okey, siapa atom mana yang senang untuk accept elektron? Kita katakan atom tersebut lebih reaktif. Kita tak akan pakai untuk yang ini, kita tak akan cakap dia elektron positif sebab atom kita, dia punya kecenderungan dia tak akan donate. Dia akan accept. Sebab tu kita akan spesifikkan dia punya terms kepada elektron negatif. Okay, so macam mana nak jawab? Okay, cikgu lukis dulu macam tadi juga. 2, 7. Sini okay? Okay, so cikgu lukis kat mana bagi kamu nampak sikit. Okay, cikgu pandang yang ni. So, nota dia kita snap nanti bagi kamu. Siapa-siapa yang perlukan nota ke apa, just PM kita, cikgu akan bantu dengan cikgu yang lebih lanjut. Okay, takpe dah pandang lah. Kita boleh kat sini, nampak, okay. So, 2, 7, okay, 2, 7, takpe cikgu lukis ni senang sikit. Suka sepi dari tengah, 2, 7 eh. Ini dia punya nukleus, okay. 2, 7 untuk fluorine eh. Fluorine, ini dia punya nukleus. 2, 8, 7. Okay, so kita buat dulu dia punya ni. Fluorine, 2, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini adalah fluorine. 2, lepas tu 8, lepas tu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so tadi cikgu kata atom fluorine dengan fluorine ni dia masih lagi tidak mencapai susunan elektron yang stabil octet sebab dia ada 7. Sekarang ni student, pelajar kena bayangkan, maksudnya kita punya fluorine dengan klorin ni dia tengah usha elektron yang kat luar. Usha pula kan, elektron kat luar. So kita nak tengok elektron yang kat luar ni siapa yang lagi senang untuk masuk, untuk accept ke dalam atom tu. Siapa yang lagi senang untuk accept elektron, kita katakan dia lagi elektron negatif. Okay, macam mana nak tahu point dia masih lagi kat sini? Menuruni kumpulan lagi ke bawah, saiz atom akan menjadi lagi besar. So bila saiz atom menjadi lagi besar, apa yang berlaku dekat jarak antara nukleus dengan electron valence? Okay, jadi dekat dia punya macam ni. So yang ni saiz dia besar, mestilah jarak dia semakin jauh. Okay, cikgu buat jarak dia jadi semakin jauh. Okay, so yang ini dekat. So bila jarak dia jadi semakin jauh, daya tarikan antara nukleus dan electron valence, kena sebut antara siapa? Antara nukleus dan electron valence,
menjadi semakin lemah. Dah jauh lemah lah kan, kalau daya tu macam ni positif negatif, positif negatif tu dekat, mestilah dia punya daya dia kuat. Tapi kalau positif negatif tu jauh, so dia punya tarikan dia tu lemah lah sikit. So yang ni, ni dekat kuat, ni jauh lemah. Okay, so kalau daya ni kuat, daya ni lemah, yang mana satu yang akan lebih mudah untuk tarik elektron daripada luar untuk masuk? Confirm lah daya yang daya yang kuat lebih mudah untuk tarik elektron ni, tarik ataupun untuk accept elektron ni. So disebabkan fluorin lebih mudah untuk accept elektron, jadi kita katakan atom fluorin lebih elektronegatif berbanding atom klorin. So conclusion dia, menuruni kumpulan 17, kereaktifan ataupun elektronegatif untuk atom kumpulan 17 semakin berkurang. Sampai kumpulan 17, siapa duduk atas, dia lagi reaktif, dia lagi elektronegatif. Kalau kumpulan 1, dia terbalik. Siapa lagi bawah, dia lagi elektropositif, dia lagi reaktif. Okay, so yang ini selalunya student akan confuse. So bagi cikgu, kalau nak elakkan pelajar ni confuse, maksudnya dia kena betul-betul faham nukleus tu apa, elektron valence tu dekat mana, sebab apa antara nukleus dengan elektron valence tu dia ada daya tarikan. So point dia, sebab nukleus ada proton positif, elektron valence tu negatif, so sebab itulah dia ada daya tarikan. Okay, so cikgu rasa sampai sini je sesi live kita hari ni. So siapa-siapa yang perlukan bantuan tambah-tambah khusus, khususnya untuk subjek kimia, maths, physics dan bio, boleh komen kat bawah ataupun boleh PM kita untuk kita bantu dengan lebih lanjut lah. Okay, so sampai sini je. Thank you sebab menonton dan support PTTI. Alright, bye. Assalamualaikum.